Selamat datang di Content Creator, Viral News and Entertainment. Bersama kami, Anda Cerdas. Kenapa, Mas? Kenapa? Selain kretek, kericu, dan kemplang, makanan khas Bangka juga dikenal otak-otak. Otak-otak selama ini dikemas atau dibungkus dengan daun pisang, lalu dibakar. Namun ada juga yang digoreng dan direbus. Selama ini otak-otak menggunakan bahan baku ikan. Tapi tak banyak yang tahu, otak-otak juga bisa menggunakan bahan baku talas. Seperti apa otak-otak ubi talas? Di sini, di Pasar Pagi Bukit Merapen, Viral News and Entertainment akan menemui salah satu penjualnya. Penjual otak-otak yang hanya ada di bulan Ramadan ini, konon bisa menghabiskan 2.000 potong otak-otak dalam hitungan jam. Wah, luar biasa ya guys. Hasan bersama istri dan anaknya membuka lapak otak-otak ini mulai pukul 1 siang guys, hingga pukul 17 sore. Otak-otak sudah ludes terjual, dan pembeli akan ramai mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau menjelang berbuka puasa. Nah guys, rugi rasanya kalau kita tidak merasakan otak-otak talas. Yang pasti, rasanya luar biasa guys, renyah, dan harganya cuma 1.000 rupiah guys. Enak dan murah guys. Saat ini saya berada di kawasan Pasar Pagi Bukit Merapen, dan di kawasan ini memang penuh dengan penjual takjil ketika Ramadan. Ada yang lebih menarik takjil di sini, yaitu penjual otak-otak. Anda tentu mengetahui otak-otak selama ini adalah terbungkus daun pisang, tetapi malah otak-otak tersebut ada otak-otak goreng. Bahkan ada otak-otak talas, artinya otak-otak yang terbuat dari ubi talas. Yuk kita akan menyambangi atau kita akan mendekati salah seorang penjual otak-otak yang konon kabarnya bisa terjual 2.000 potong dalam bukan satu hari, hitungan jam untuk berbuka puasa. Ikutin saya. Otak-otak. Ya. Di sini pusat penjual ini Pasar Pagi Merapen ya. Nah, di Pasar Pagi Bukit Merapen ini dikenal dengan otak-otak. Kita mengenal dengan otak-otak daun. Dan ternyata memang banyak otak-otak rebus, ada otak-otak goreng, dan di sini dijual berbagai otak-otak yang menarik. Ini adalah tauco dan ada katanya cuko, cukonyo. Oke, dengan siapa Saud? Saya. Oh. Hasan. Hasan. Lapan. Ini nih bu. Tauco ke? Iya ya pak. Pak. Iya pak. Dia apa? Otak-otak. Iya iya. Paling senang otak-otak apa pak? Iya iya. Semuanya senang nih pak. Benar senang untuk berbuka puasa. Iya iya. Oke, asli mana pak? Aslinya Pangkal Pinang juga. Pangkal Pinang memang dikenal dengan otak-otak. Ya, selama ya. Ini orang dikenal mengenal otak-otak kan cuma otak-otak daun. Iya iya. Otak-otak apa saja yang ada di Pangkal Pinang di Bangkan pak? Ya semuanya banyak otak-otaknya ini. Ya. Itu jenis apa ini? Jenis kladi, hujan kladi. Kladi. Ya. Oh. Talas apa tuh? Talas. 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 Oh. Ini otak-otak talas. Iya, iya. Ini otak-otak talasan ya. Iya, iya. Oh, yang direbus. Wah, rame memang rame. Tiap sore rame sini. Alhamdulillah Pak rame. Alhamdulillah tiap sore rame di sini. Nah, kladi duwe. Kok mana itu? Iya. Kuahnya tuh biar banyak itu kuahnya. Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Pak Haji Muhammad. Pak Haji Muhammad. Pak Haji Muhammad sudah lama menyenangi otak-otak ini. Iya, kalau buatan mereka ini senang lah Pak. Senang lah. Alhamdulillah.
Berapa belinya? Berapa ya? Sedikit Pak Tumah. Sedikit sendiri, Mak? Ya, berduaan. Oke. Okay. Iya. Kawasan sibuk sekali. Ya, oke, okay, ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Bapak dengan siapa? Dengan Viral News and Entertainment, nonton nanti ya. Oke. Okay. Dengan Simbe. Simbe. Oke. Okay. Ya, ya. Ah, ini Husin, itu Hasan nama. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Nanti kirim kameranya itu. Ya, kirim. Kirim di lihat di YouTube Viral News and Entertainment. Oke, oke, oke. Satu hari berapa terjual ini? Otak-otak berapa kita mau beli? Saya satu. Ini berapa seribu tadi? 2000. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ini nanti. Oke, okay, makasih Pak Haji. Ini 5. 35. Iya. Kita juga turut belanja nanti. Ini 5. Ini 1000. Ini 10. Ini kau mau berapa? Kita berapa ini sebenarnya? Buat ini 5000. Berapa itu? 10, 2. Ini 2000. 4. 6. 7. 8. 10. Oke. Sebentar ya. Yang ini? 1000 juga? Iya. Saya sibuk nih. Jauh ibunya. Ini sama. 4, 5. Ini? 1000 juga. Tapi itu. Ini kan sama deh. Sudah. Oh, oh. Masih ya. 4, 5. Sudah. 5, 10, 20, 30. Ini siapa? Punya Bapak? Iya. Tidak. Bisa berapa terjual sehari? Enggak tentu lah, hampir 2000 lah. 2000? Iya. 2000 biji sehari? Iya. Nah, berkisar berapa itu keuntungannya Pak Hasan? Nah, kita ambil upah. Ambil upah? Iya. Upah. Oh, ambil bukan buat sendiri? Bukan. Oh. Ini punya ibu? Kita ambil upah. Setiap hari Pak Hasan berserta anak dan ibu ini bisa menjual hingga 2000 potong otak-otak, baik otak-otak daun maupun otak-otak rebus dan otak-otak yang itu daun dari keladi talas. Otak-otak talas ini Pak? Otak-otak talas. Nah, otak-otak talas ini terbuat dari keladi. Ada keladi talas itu dibuat otak-otak. Tauco. Tauco ini ada Pak Haji. Kalau mau kurang tauco ini aja. Ibu tiap hari beli di sini, Bu? Tiap hari. Oke, 2000. Sungguh sangat luar biasa, 2000 potong otak-otak sehari Hasan. Selama bulan Ramadan atau tiap hari Pak? Nah, selama Ramadan aja Pak. Bulan puasanya. Selama bulan Ramadan ini ya. Aja. Oke. Kali tiap itu tiap tahun. Selebihnya? Enggak jualan. Ya. Cuma bulan Ramadan. Ya. Oke. Tahun cuma sekali. Oh, Bapak Muslim? Enggak. Bukan. Oh. Jadi membantu orang Muslim untuk memenuhi kebutuhan? Ya betul. Berbuka. Ya, betul. Oke. Yuk, kita akan lihat ke sana. Lihat kawan-kawan yang beli, oke? Okay? Ini barangnya berarti dulu. Siapa Bapak? Ya, Mbak. Oke, dulu Bapak jadi ke sini. Terima kasih Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.